Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'du. Tentang perempuan muslimin muslimah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ya, minum tak dia minum. Nak tu tengok belah ni yang minum, orang sana tak minum. Penat dah. Alhamdulillah, kita panjatkan sungguh-sungguhnya rasa syukur kita kepada Allah. Ya, tiada kesyukuran sehebat hari ini tuan-tuan perempuan. Eh, di mana Allah makbulkan doa kita. Ya, bila kita berada di bulan Rejab, kita berada di bulan Syaban, ya, kita berkuliah, kita pohon pada Allah, ya, supaya apa, Allah panjangkan umur kita, Allah sampaikan umur kita, masuk kita bulan Ramadan. Haji macam marah je, so, sembako je angkat. Ya, dapat kita bulan Ramadan, tuan-tuan, perempuan yang dimuliakan. Kita doa sungguh-sungguh, ya, hari ke akhir kita bertemu itu hari, kita minta pada Allah. Adakah kalangan kita, jemaah kita yang tak sempat Ramadan? Ada juga wafat dah tu. Ya. Jadi kita antara orang yang beruntung dan muslimin-muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Kenapa dikurniakan oleh Allah dalam keadaan kita begini sampai pada kita bulan Ramadan. Alhamdulillah. Okey ke tengok apa dia? Kita masuk pukul 11 ni dah dah makin pedoh malap-malap lah. Jadi bila akhir. Baik, bulan Ramadan ini muslimin-muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya. Bulan yang kalau kita bicarakan, ya, kalau tuan-tuan puan-puan dengar tazkirah kuliah ke mana-mana pun, bulan yang Allah akan kurniakan keampunan, bulan yang Allah kurniakan kerahmatan, bulan yang Allah akan bebaskan mereka yang menghidupkan Ramadan ini daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Eh, maka muslimin-muslimat yang dimuliakan, ya, tiada kehebatan dalam hidup ini melainkan keampunan Allah. Tiada kemuliaan yang boleh kita capai, ya, sehebat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ada rumah besar pun tuan-tuan, tapi tiada keampunan, tiada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka sebab itu kita carilah sungguh-sungguh keampunan daripada Allah. Maka sebab itu bila kita bincangkan perihal Ramadan ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, dah berapa kali dah tuan-tuan puan-puan dengar ayat ni? Ada 10 kali dah. Banyak kali lah. Tuan-tuan berharap dapat ayat lain juga. Kalau saya baca ayat lain kena tangkap. Sebab ayat tentang Ramadan ni ada dua tu je. Dengan syahrul Ramadan ni, dua ayat dalam surah Al-Baqarah menceritakan perihal Ramadan. Jadi kalau ada muzakir ataupun pentazkirah dia bawa main ayat kita tak pernah dengar tentang Ramadan, hak tu pelik lah tu, ya. Jadi Ramadan ini kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman ni tuan-tuan puan-puan? Kita lah, ya. Tapi kita pelik bila sebut je wahai orang-orang beriman, dalam zihin kita, dalam minda kita ni, kita menggambarkan sahabat Rasulullah. Kita duk kata itulah orang yang beriman. Kan, ini gambaran yang sering ada dalam kepala kita. Sebab orang beriman, kita tak nampak jauh. Kita nampak zaman tu. Zaman tu dah jauh pergi, tuan-tuan puan-puan. Dah 1400 tahun. Tetapi ayat ini bila sebut dia ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, dia rujuk pada kita hari ini, orang kampung air hitam. Betul? Jadi Quran ini dia tak naklah sebut semua. Kalau dia sebut kampung sungai air hitam, betul ke saya sebut, kalau salah minta maaf lah. Kampung sungai Aceh jenuh tebal ni dari Quran, tak adalah hafiznya. Maka dia sebut ya ayyuhallazina amanu, maknanya wahai orang-orang yang beriman, di mana saja kamu berada,
kutiba alaikumus siyam, ya, difardukan kepada kamu puasa. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, sebagaimana telah difardukan pada orang yang dulu sebelum kamu. Kalau kita hari ini, orang yang sebelum kita. Kalau sahabat dulu, zaman sebelum mereka. La'allakum tattaqun, yang mana puasa ini telah terbukti melahirkan manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya puasa. Maka hari ini tuan-tuan puan-puan, bila kita berpuasa, kita nakkan buah ni ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu ulama kata apa? Puasa ni ada dua benda. Satu dinamakan siam, satu dinamakan qiyam. Ya, siam dan qiyam. Siam satu perkara, qiyam satu perkara. Siam ini tuan-tuan ialah imsak dalam bahasanya. Maknanya menahan. Menahan apa? Menahan diri dari makan dan minum, dan menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Hak ni ramai orang boleh buat. Saya boleh buat, tuan-tuan boleh buat, anak saya yang 6 tahun boleh buat benda ni. Ya, usah kata manusia, ular pun. Ular pula benda ni tak sedap sebut ular pun. Lain pelik kan kan dengar ular kan? Ulak. Ulak. Payah lah. Ulak, ulak, ulak. Ulak pun boleh buat, ulak sawah. Kan ulak sawah bila dia makan je seekor kambing, berapa lama dia tak makan? Kurang-kurang sebulan dia puasa. Tu kalau dapat kambing. Kalau dapat lembu, 3 bulan dia puasa. Kalau kita tak boleh puasa tuan-tuan, lepas makan 11 bulan tak boleh puasa, malu kat sawah je. Malu kat ulak sawah. Maka tuan-tuan puan-puan, ya, hak ni semua orang boleh buat. Ya, maka ada satu lagi dalam siam, dalam puasa ni kita nak jaga, iaitulah namanya qiyam. Yang kita buat hari ni tuan-tuan, namanya qiyam. Qiyam ni apa? Kita memagar diri kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan pahala puasa, dan kita meninggikan darjat kita dengan amal-amal ibadah yang sunat di bulan Ramadan. Hak ni namanya qiyam. Maka inilah yang kita buat tuan-tuan puan-puan, kita bertarawih. Setengah tempat bertarawih 8, setengah tempat bertarawih 20, ya. Jadi tuan-tuan, benda ni pilihan. Kalau rasa tak larat, buat 8. Sebab kata ulama, aqallut tarawih 8. Sekurang-kurangnya rakaat tarawih tu 8. Maknanya muslim-muslim yang dimuliakan, kalau kita nak buat tarawih teruk sangat, penat sangat, buat 8. 8 itu menepati maksud tarawih. Kalau buat kurang daripada 8, solat itu tidak dimaksudkan dengan tarawih. Solat itu dimaksudkan dengan sunat mutlak. Contohlah kita kata, kita habis 4 rakaat tadi, ada sebahagian daripada kita sakit perut. Buka kapal di nangka madu pula. Desik mana nangka madu. Dia main angin, pusing, 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 tak tahan dia balik rumah. Sampai kat rumah dia buang apa semua, rehat-rehat depan TV, lena. Bangun sahur, dia ada 4 dia tadi, solat sunat. Dia tak buat lagi 4 di rumah. Maka solat sunat daripada malam itu tidak dipanggil tarawih, tetapi sunat mutlak, sunat biasa saja. Ya, ni kena hati-hatilah. Maknanya nak buat 8, dapat dah. Nak tambah-tambah, 16 boleh. Tapi jangan orang buat 16, ada orang buat sampai 20. Ada pula sebahagian ulama kata boleh sampai 36. Boleh cuba kot tuan, 36. Ya? Sebahagian daripada pendapat kalangan ulama Imam Malik, dia kata boleh sampai 60. Ha, kita lah malam 10 tak akhir besok, kita balun sampai 60. Tahan ni. Bergegak habis orang kita nak. Tinggal terima tak bilai pun tinggal parakam bilah lah. Boleh, dia bukan satu perkara yang terhalang, cuma paling minimumnya 8. Yang biasa kita buat 8-20 tak ada masalah. Dan ketika solat ni tuan-tuan, apabila kita duduk tahiyat itu, duduk tahiyat ni ada dua jenis duduk. Oh, ni fiqah ni. Pertama, duduk dipanggil tawaruk. Tawaruk ni duduk yang biasa kita duduk tahiyat akhir tu, yang kaki bersilang. Ya. Yang kedua, ada satu jenis duduk dipanggil duduk iftirash. Duduk iftirash ni duduk macam tahiyat awal.
Ya, jadi kalau tuan-tuan rasa nak buat lapan ini, kalau duduk tahiyat akhir tu payah sikit nak bangkit, kan sebab pasal kaki kena melipat sikit, dah lama umur kita muda-muda ni tak apa nak tahan sangat lah. Umur tuan-tuan dalam 2-30 ni tak boleh nak berapa tahan, maka boleh pilih nak duduk iftirash ataupun duduk tawaruk. Tuan-tuan boleh cari hukum ni dalam kitab Al-Manasik karangan Imam An-Nawawi. Ya, Rasulullah pernah duduk dalam dua-dua keadaan macam ni. Ya, kadang-kadang masuk kita punya apa? Apa kita panggil tu? Tulang rawan. Kau tulang rawan? Tuan-tuan boleh bengkok macam ini, boleh tegak macam ni. Sebenarnya dia ada satu rawan. Rawan ni tulang macam jenis getah tu. Okey, kalau tuan-tuan tengok, saya nak apa macam mana tak tahu. Macam tulang ikan pari tu kan boleh kunyah-kunyah-kunyah gitu kan. Ataupun tulang ayam hak warna putih tu, waktu dipanggil rawan. Waktu umur 10, 20, 30, 40 ni rawan itu sangat elok. Jadi boleh bengkok, perut relax ya kan, boleh pusing pinggang kiri, pusing pinggang kanan. Bila masuk umur 50 dan 60 lah kebanyakannya, rawan ini dah mula jadi kering. Ya, maka sebab tu kadang-kadang orang ambil supplement dan sebagainya. Tak ada lah. Saya nak bincang pasal hukum waktu je. Kalau sempit, kan, kalau surau kita ni ramai penuh orang, maka pilihan kita duduklah iftirash. Supaya apa? Kita tidak menyakiti sahabat di sebelah. Ya, mana tahu kan, kita dah tak apa-apa nak besar, sebelah kita besar. Sekali dia main duduk atas kita punya kaki, apa rasa? Allah kan, bila imam nak bagi salam, orang sebelah aku ni duduk tak tahan dah. Ya? Maka ni perkara-perkara yang harus kita perhatikan ketika solat. Ya? Dan tarawih ini juga tuan-tuan, ya, dikenali dengan solat yang rehat. Cool, relax je. Ya? Jadi sebab tu kan, masa untuk tarawih ni dia tidak terhad. Tak payahlah, pukul 10 habis siap habis. Pukul 11 habis siap habis. Ha, tak habis aku pula. Dia dah tuan-tuan, dia buat paksaan macam itu. Bagi ketenangan, ya. Jadi sebab tu dinamakan qiyam. Balik pada cerita awal kita tu tadi. Maka dalam Ramadan ini kita nak jaga yang kedua ni tuan-tuan, qiyam ni tadi. Maknanya kita boleh puasa sehingga sah, tapi kita cuba sebaik mungkin muslimat yang dimuliakan. Untuk apa? Kita jaga pahala puasa ni bermula daripada terbit fajar sampailah ghurubnya matahari. Nak jaga hak ni lah, payah sungguh-sungguh. Ini muslimat yang dimuliakan. Allah ya, dalam buat puasa ni dia bantu kita banyak. Macam kuliah kita pada bulan ni sudah, pada sudah apa? Pada sudah. Allah bantu kita nak menyembah dia pun sebahagian daripada tubuh kita ni tuan-tuan, Allah jaga sungguh-sungguh. Kalau dulu kita bincang buat perut, dia Allah jaga. Sebenarnya tuan-tuan, saya baca satu buku perubatan, dia kata apa? Dalam tubuh manusia ni ada 50 trilion sel. Saya trilion pun saya tak tahu banyak mana. 10, 100, 1000, 100 ribu, 1 juta, 1 bilion. Hak tu saya tahu. 1 trilion saya tak tahu. Maka kata jurnal tu ada 50 trilion. Banyak tu. Dalam tubuh kita ni sel-sel yang dia bergerak secara neutral. Itu bahasa mereka. Tapi bahasa kita dijaga oleh Allah. Ya, tuan-tuan tahu ke rambut tuan-tuan atas kepala ni ada banyak mana? Ah, nak tanya sungguh. Dulu lahir tak ada rambut, kemudian ada rambut, lahir kembali jadi budak boleh tak ada rambut. Betul? Tuan-tuan tahu ke banyak mana? Kita tak tahu, sungguh. Saya baru tahu, saya habaq pada tuan-tuan, tak payah duk cari. Tak kurang daripada 200 ribu rambut ada kepala. Setiap selai rambut ni tuan-tuan, ada 3 sel. Setiap selai. Satu sel yang hidup menyebabkan dia tumbuh. Satu lagi nak kekalkan hitam tu tadi. Satu lagi yang menyebabkan dia jadi, apa ke bahasa ni saya tak tahu, tapi ada 3 jenis. Tu satu, dia ada 200 ribu. Maknanya atas kepala kita ni ya, Tuhan jaga sungguh-sungguh. Ya, maka bila kita kembali memikirkan bab ini, muslimat yang dimuliakan, Ramadan ini sebahagian daripada tubuh kita ni Allah jaga. Maka sebahagian lagi kita cuba menjaga qiyamnya, muslimat yang dimuliakan, kita jaga sungguh-sungguh pahala puasa ni. Maka sebab itu Allah bantu satu lagi. Ya, hak ni ambil note dia betul-betul. Ramadan ini setiap syaitan itu dirantai, dikunci, diikat, di apa pula kita panggil apa? Ikat lah. Tak ada bahasa lain.
diikat-ikat apa? Abadai bilas. Ya, Allah nak bantu kita biar beribadah dengan baik ni, Allah ikat syaitan. Syaitan memang tak ganggu manusia dalam ibadah. Maka apa hikmah Allah ikat syaitan ni? Yang berlaku pada kita hari ini bermula daripada awal Ramadan ini, itulah diri kita hak sebenarnya. Tuan-tuan nak tahu diri kita sebenarnya lah Ramadan ni. Kalau kita ni jenis kaki marah, syaitan tak kacau lah. Tak boleh nak salah syaitan. Aku ni marah memang syaitan duduk dalam badan. Tak, Ramadan syaitan tak nak. Maka kemarahan itu adalah sebahagian daripada nafsu kita. Maknanya tuan-tuan nak cari titik-titik kelemahan pada diri kita, Ramadan ini Allah bantu sungguh-sungguh. Tuan-tuan kadang-kadang tak kenal diri. Saya kadang tak kenal diri. Banyak kita bila buat salah, kita salahkan apa? Syaitan. Hak tu dirasuk syaitan, hak tu dirasuk jembalang. Apa nak buat kami tak boleh khusyuk solat pasal syaitan duk main kacau dia. Dan ni tuan-tuan, Ramadan Tuhan ikat syaitan. Maka yang wujud pada kita hari ini, yang baik pun daripada dalam diri kita, hak tak baik pun dalam diri kita. Maka tuan-tuan, ini adalah titik mencari kelemahan. Maksudnya apa? Kalau tuan-tuan jenis pomah, kau pomah? Pomah, aku bilang ni pomah. Pomah, ha? Bahan, bahan. Maka memang sifat kita ni bahan. Jangan duk salah syaitan lagi. Ya, maka kita cari jalan macam mana nak habis hilangkan pomah dan bahan. Kalau kita jadi boros, tau boros? Pi je pasar Ramadan, param. Kan? RM20 tak kurang. Maka boros tu tadi bukan daripada syaitan, tapi dalam dia kebunyikan. Ya, jadi kelemahan-kelemahan ni banyak. Ya, maka kadang-kadang orang lelaki ni kelemahannya kepada perempuan. Ramadan ini dah tahan sungguh-sungguh dah tengok ada perempuan cantik lalu. Habis juga pahala kat situ nak cover betul-betul. Orang perempuan kadang-kadang tak tahan tengok langsir. Kan? Bawah sakit tengok tu tengok langsir. Ya, maka hak ni tuan-tuan, di sinilah nafsu-nafsu kita ni tadi. Maka sebab itu, balik pada kisah kita ni tadi, bila masuk je Ramadan ini, bukan saja Allah bantu hidup kita, Allah juga bantu ikat syaitan ni. Supaya apa? Manusia ni boleh menyembah Allah, boleh melakukan ibadah dengan sesempurna mungkin. Hak ni lah kita panggil qiyamul Ramadan. Kita ikat diri kita, kita bangunkan sungguh-sungguh Ramadan. Jadi musim-musimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Ramadan inilah yang kita bicarakan saban hari. Maka saya nak mengingatkan diri saya dan tuan-tuan, ya, bahawasanya apa yang berlaku pada bulan Ramadan ini, kita renung perlahan-lahan. Ya, hari pertama Ramadan yang sering berlaku pada kita, soal apa tuan-tuan? Soal makan. Ya, saya nak apa macam mana tak tahu. Kita berpuasa untuk berbuka. Itu masalahnya. Ya, kita berpuasa untuk berbuka. Saya daripada dulu begitulah. Ya, kalau mak tu masuk je pukul 11, pergi cari kayu api kejap, aku nak masak untuk berbuka 11 pagi. Ya, kawan-kawan perempuan berlaku tak? Habisnya subuh, habis baca Quran, duduk tengok Al-Quliah, ay, saat lagi berbuka kita nak masak apa? Berlaku tak? Bertanya dah tu. Masuk lorong saat lagi dalam kepala ni, mana nak cari kuih apa tu? Kuih apa tu? Hak hijau tenggelam dengan ayak badak merendam. Kan? Jenis tak ada boleh lahir kan? Mana nak dapat badak merendam? Mana nak dapat gajah merendam? Tu! Duduk dalam kepala tu. Sebab apa tuan-tuan? Kita berpuasa untuk berbuka. Sedangkan Allah kata puasa ini menjana takwa. Ya, jadi bila ada kerosakan kita pada waktu berbuka, Allahu Akbar ya Karim, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan, saya risau diri saya dan tuan-tuan saya tak tahu. Saya risau pahala puasa kita ni rosaknya ketika berbuka. Ya, tuan-tuan, ya, kita bukannya ramai mana pun. Pengalamannya hari pertama, masuk je waktu tuan-tuan minum air secawan, tamar 2 biji. Kenyang tak? Boleh tak semayang? Maknanya tuan-tuan, kita dapat tak tahu mana pun. Sungguh, tak percaya, besok cuba. Sediakan ayak sesusu ke teh ke balun pilah, tamar 2 biji. Sebaik-baiknya susu dengan tamar 2 biji. Makan, minum dan makan, boleh tak semayang? Boleh. Tapi awak kita balun meja dari ujung ni sampai ujung sana. Di sini mahal, sana pahang. Apa kita balun nak tu?
kita tahu tuan-tuan, tak apalah pengalaman hari pertama Ramadan kita bagi cal lah, kita beli itu beli ni, sedangkan kita minum makan dah kenyang dah boleh solat maghrib. Tapi kita duk pulul kadang-kadang tuan-tuan perempuan dia minta maaf meniaga pasal Ramadan, saya bukan salah kaya itu dah. Mereka ni dah cukup baik dan bagus. Kenapa? Memudahkan urusan orang berpuasa. Tu niat dia. Kalau tuan-tuan berniaga di pasar Ramadan, berniaga makan, memudahkan urusan orang berpuasa. Ada orang berpuasa ni bekerja sampai 6 petang. Maka kita jual makanan ni, tuan-tuan niat kepada Allah, ya Allah, aku berniaga hari ini nak memudahkan orang yang berpuasa. Nak bagi free cantik sangatlah, tapi model berniaga besok tak ada pula. Maka kita jual dengan harga yang sebaik mungkin, niatnya memudahkan orang yang berpuasa. Selesai masalah. Ya, itu orang yang berniaga. Yang membeli ni satu hal. Beli ni tuan-tuan, ikut. Ha, tu saya nak kata dah. Kita beli banyak, syaitan tak kacau dah. Yang ada dalam tu apa? Nafsu. Tengok air katira, sebiji. Tengok air kelapa, satu jari. Teringat cucu, oh cucu suka ayam soya. Cucu mangkak baru. Kan? Lagi satu. Tengok karipah, dah ada sardin, dah ada ket, saya pun tak tahu macam-macam jenis. Akhirnya, lima jari kanan penuh, kawak lima jari kiri. Nasib baik Tuhan bagi hak tu. Kalau hak kat kaki tu dia buka betih kan. Bulan Ramadan jari kaki dia naik kat betih. Bersangkut lagi tu. Maka kita bawa balik letak atas atas meja ni sadap kira lah tuan-tuan perempuan yang dimulakan dulu. Tak masuk ajiran bagi lagi. Masuk je waktu bila kita boleh makan ni tuan-tuan, Allah kenyang dah. Hak ni banyak mana? Kita pujuk hati kita kata apa? Ay, lepas terawih sat lagi aku balun lah ke? Balik terawih dan ayak segelas kuis ketui. Tak lalu lah. Ay sahur nanti aku rembat habis, jangan dia risau. Tuan-tuan, pengalamannya sahur ni nasi panas, telur masin, ayak selesai tu eh. Berapa tahun dah kita dapat Ramadan tu lah dia. Akhirnya hak tu kita puan. Sebab itu Allah tanya dalam surah, apa surah tu? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Surah apa tuan? Surah pendek-pendek lah, kamu buat bawah apa. Tak apa, saya baca ayat ni. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu daripada melakukan taat pada Allah? Allah tanya. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang mana Tuhan ini telah menjadikan kamu, membetulkan jadi kamu, fi ayyi syai'in. Apa ayat tu? Tuan-tuan tak ingat lah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada ayat belakang lepas surah At-Takwir. Isa syamsu kubirat. Ada siapa apa ayat tu? Ayat tuan duk buat senyap ni. Okey tahu ada. Ada ingat? Allah tanya, ya bila selesai ni Allah tanya, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang menyebabkan kamu ni terpedaya? Apakah yang menyebabkan kamu ni masih tertipu? Tu apa, syaitan aku dah ikat, ya puasa aku dah ajar, tapi kamu masih lagi tertipu, terpedaya. Bila nak berbuka, beli lagi macam-macam. Semalam menyesai dah. Hari ini bila pi pasal Ramadan, kilang selesai bawa balik. Tak tahulah ni dah hari kelima keenam, kalau masih sama lagi tuan-tuan perempuan yang dimuliakan, habis kita punya pahala puasa ni di meja, di meja-meja berbuka. Allahu Rabbi ya Karim. Hak ni lah yang kita risau sangat dia berlaku tuan-tuan. Sebab apa? Dosa-dosa ini tuan-tuan perempuan, dia akan merantai kaki kita daripada terus melakukan ibadah pada malam-malam seterus Ramadan. Hak tu kita risau. Sebab itu kita tengok tuan-tuan perempuan yang dimuliakan, awal Ramadan penuh, pergilah mana-mana masjid pun, kereta sampai ujung jalan, tak ni 10 kedua Ramadan lah tengok kan. Ah, perlahan pun tak apa lah, kereta boleh masuk dalam masjid. Nah, 10 terakhir Ramadan boleh angkat kereta puh dah lah dalam masjid. Maknanya boleh relax jalan sambil minum air lagi. Tahu dah kurang-kurang soh nombor 2. 10 terakhir Ramadan. Kenapa kita hebat di awal Ramadan, teruk di tengah, rosak di akhir? Inilah puncanya. Sebab
kita tak dapat qiyamkan Ramadan, tak dapat benteng diri kita daripada melakukan dosa, terutama dalam bab pembaziran dan makan. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, ingatlah satu peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah radhiyallahu anha, ya, pada peristiwa awal Ramadan, ya. Ini sejarah di tuan-tuan, ya, boleh dilihat. Sejarah berpuasa ni bukan bermula di Mekah. Puasa ni bermula di Madinah. Ya, ketika difardukan berpuasa, kata Aisyah radhiyallahu anha, pada waktu itu kami baru 2 tahun berada di Madinah. Maknanya secara sejarahnya puasa ni difardukan pada tahun kedua Hijrah. Setelah Nabi berhijrah ke Madinah tahun yang pertama, tahun yang kedua itu baru difardukan puasa. Dan ketika Rasulullah balik ke rumah, dia memberitahu, ya Humairah, besok Ramadan dan Allah wajibkan kita berpuasa. Ya, maka aku beritahu Rasulullah, ya Rasulullah, kita hanya ada susu dan tamar. Ya, susu dan tamar. Tamar ini tuan-tuan biasa ada makanan orang Arab. Maknanya makan tamar memang boleh kenyang, ditambah pula dengan minum susu. Jadi kalau tuan-tuan nak baik berbuka Ramadan ni, cari susu segar tu, susu kotak pun tak apa, rebus dengan buah tamar. Rebus dengan buah tamar, oh, tapi keluarkan tamar tu, ha, minum air dia, ha, air dia banyaklah khasiatnya, ya, kemudian makan tamar tu dengan buah lah. Ya, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kita ada 2 tu je yang ada. Maka Nabi dan Aisyah pada hari pertama Ramadan, tuan-tuan puan-puan, dia bersahur dengan beberapa biji tamar dan segelas susu. Ya, jadi Nabi melakukan kerja macam biasa pada hari pertama Ramadan. Ramadan bulan yang penuh dengan panas, terik matahari Madinah pun panas. Bila Nabi balik dia ke rumah, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan, Nabi tanya Aisyah, ya Aisyah, apa kita ada nak berbuka? Aisyah kata, ya Rasulullah, tamar dan susu yang kita bersahur tadi tu yang penghabisan, tak ada dah Rasulullah. Ya, jadi apa yang kita ada, tanya Aisyah, tanya Rasulullah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kita ada air masak je, air kosong, air sadah. Maka pada hari pertama Ramadan, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan, Nabi dengan Aisyah minum air sahaja. Ya, selepas daripada berbuka, Nabi bersolat, Nabi pergi berjumpa dengan sahabat. Harapan dalam hati Nabi ni, tuan-tuan puan-puan, kok sahabat ni ada makanan. Tu dia harapan Rasulullah. Bila bertemu dengan sahabat, bercakap dan sebagainya, Nabi duk harap kok ada makan, boleh dia makan sikit, buat balik sikit. Rupa-rupanya sahabat pun duk berharap pada Nabi. Duk berharap, Nabi bawa juga masing-masing, ha, tengok aku tengok, ha, tak ada lah tu. Balik Nabi ke rumah, dia beritahu, ya Umairah, ya, aku ingatkan ada makanan pada sahabat, rupa-rupanya sahabat pun tak ada, ya Aisyah. Ya, jadi pada hari kedua Ramadan, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan, Nabi dengan Aisyah bersabur dengan air kosong. Kita tak berlaku, tuan-tuan, bersabur dengan air kosong. Ya, maka Nabi meneruskan kerja dakwah dengan Nabi bertemu sahabat, berurusan dengan musyrikin di Madinah dan sebagainya. Ya, Madinah negara yang terkenal dengan pengeluaran tamar, tetapi panas, tuan-tuan. Nabi balik ke rumah, ya, pada hari kedua itu, ya, Nabi sampai di pintu rumah, Nabi tanya Aisyah, ya Aisyah, ada tak sahabat-sahabat hantar makan kat kita ni? Ada tak sahabat bagi makanan ke taman ke apa ke? Kata Aisyah, ya Rasulullah, sahabat pun macam kita juga susah. Kita baru 2 tahun pindah, mana nak ada makanan yang banyak-banyak ni. Maka bersabarlah kamu, wahai Aisyah, kata Rasulullah. Ya, maka mereka berbuka dengan segelas air lagi. Air kedua Ramadan. Bersahur juga, tuan-tuan, dengan air. Masuk hari ketiga, ya, apabila waktu asar je Nabi dah balik ke rumah, ya, perut Nabi dah mula pedih, lapar. Tetapi hari itu sampai di pintu rumah, Nabi tengok Aisyah senyum. Dari jauh dah senyum dah. Ya, bila sampai je Nabi tanya, awak hang senyum ni Aisyah? Awak hang senyum ni Umairah? Kata Aisyah, ya Rasulullah, alhamdulillah, hari ini Tuhan bagi kita rezeki. Rezekinya apa? Bila aku basuh baju kamu ni tadi, ya Rasulullah, dalam kummi. Kummi ni tuan-tuan, lipatan baju Nabi ni, ada terselit tamar sebiji. Yang terselit tamar, kummi, lipatan baju ni, ini tak boleh lipat ni, terselit tamar sebiji, kata Aisyah. Hak tu je ada Rasulullah. Maka bila masuk je waktu maghrib, tuan-tuan, Nabi duduk dengan Aisyah,
Nabi belah dua tamar. Nabi bagi Aisyah sebelah, Nabi ambil sebelah. Ketika Nabi nak minum air, Aisyah dah makan tamar. Bila Nabi nak masukkan tamar dalam mulut, Aisyah kata, ya Rasulullah, aku tak cukup tamar sebelah. Tuan-tuan, Nabi belah lagi tamar itu bagi pada Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi makan hari yang ketiga Ramadan 1/4 daripada tamar itu. Masuk hari keempatnya musim-musim yang dimulakan oleh Allah, Nabi balik ke rumah waktu zuhur. Pedih perut Nabi ni dah sangat lapar sangat dah. Sampai di rumah, Nabi tengok Aisyah terbaring dekat pintu. Nabi kata pada Aisyah, ya Humairah, kalau kamu tak tahan, berbukalah, minumlah. Itu dia yang kita ada. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau kamu boleh tahan, aku juga bertahan untuk berpuasa ni. Maka Nabi kata pada Aisyah, wahai Aisyah, kamu pergilah keluar, kamu pergi cari batu-batu yang dijemur matahari itu. Aisyah bangun, tuan-tuan, bawa bekas kutip batu di luar. Tak tahu apa Nabi nak buat. Sampai ke dalam rumah, Nabi tengok Aisyah ambil batu besar-besar, besar-besar. Maka Nabi kata, duduk kamu Aisyah, biar aku yang cari. Nabi cari batu-batu kerikil yang panas ni, tuan-tuan, besar-besar ibu jari ni. Bila dah dapat, Nabi bawa balik ke rumah. Nabi buka, Nabi punya ridak. Ridak ni serban Nabi SAW. Nabi susun batu tu dalam serban. Dan Nabi gulung serban ni, Nabi panggil Aisyah. Dia kata, ya Humairah, mari sini. Batu yang panas ni Nabi ikat perut Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Rasulullah, moga-moga batu yang panas ini menghalang angin daripada masuk perut kamu, wahai Aisyah. Berehatlah kamu. Dan Nabi ambil serban Nabi lagi satu, tuan-tuan, Nabi susun lagi batu yang panas, Nabi ikat lagi, dan Nabi ikat perut baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Aisyah kata, apa, aku lihat di perut Rasulullah dah ada satu ikatan dah. Aisyah baru satu, Nabi dah ada, itu ikatan yang kedua. Nabi ikat perut dengan batu kerana apa? Takut perut ni masuk angin lagi teruk kerana lapar. Maka berehat Nabi dengan Aisyah menanti waktu asar. Masuk di waktu asal, Nabi bersolat, ya, dan Nabi berdoa ketika solat. Dia kata Nabi SAW, Allahumma inni ashku ilaika an ju'i wa atshi fa'at'imni ma'indaka min qalil. Ya, kata Nabi, ya Allah, aku mengadu padamu, ya Allah, tentang lapar dan dahagaku. Fa'at'imni ma'indaka min qalil. Maka ya Allah, kau bagilah aku sikit pun rezeki, jadilah ya Allah, supaya apa, aku boleh hilangkan lapar pun, ya Allah. Ya, maka pada petang itu Zaid bin Al-Harithah yang mendengar intihan Nabi SAW, kata-katanya, aku merasakan bumi Madinah ini bergegar kerana apa, seorang kekasih Allah menderita kelaparan sedangkan dia berhak lebih daripada itu. Maka turun malaikat, tuan-tuan, puan-puan, dalam satu hadis yang panjang, ya. Malaikat datang kepada Rasulullah SAW, dia kata, ya Muhammad, ya Khalilullah, ya Habibullah, hentikan rintihan kamu ini. Ya, kami duduk di langit ini tak boleh diam kenapa rintihan kekasih Allah. Maka ya Muhammad, kamu mintalah pada Tuhanmu, andai kamu mahu bukit Uhud itu dijadikan makanan untuk kamu, maka nescaya Allah akan jadikan ia makanan untuk kamu. Nabi kata, aku bukan nak sebanyak tu, aku nak makanan yang boleh hilangkan lapar aku ni saja, cukuplah. Dan maka tuan-tuan, puan-puan, ya, pada petang itu selepas daripada asar, lalu seorang sahabat namanya Safwan bin Mu'attal yang baru balik daripada mencari hasil berburu. Maka dia dapat sebahagian daripada hasilnya, dia singgah rumah Nabi SAW dan dia bagi pada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kita ni baru pindah, tak ramai dalam kalangan kita ni yang senang. Bersama aku kalanya ada sedikit rezeki, ambillah sebahagiannya untuk kamu dan sebahagian lagi ni aku akan kongsi dengan para sahabat. Moga-moga ujian Allah ini membawa keberkatan pada kita, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan. Hak ni berlaku pada Rasulullah. Ya, kita bukan berbicara Ramadan kita berbuka kita sampai teruk macam tu, dah. Tapi kita ambillah makanan, ambillah minuman ketika berbuka ini sekadar untuk berbuka, yang boleh memberi kita kekuatan untuk meneruskan ibadah di dalam bulan Ramadan. Bukan kita hentikan ibadah ini dengan sebab terlalu kenyang. Dan jangan kita wasapkan pahala Ramadan ini, pahala qiyam ini, di hujung-hujungnya sangat-sangat rugi.
Ya, maka sebab tu kita renung balik. Ya, masih ada lagi baru hari kelima ke enam. Kita perbaikilah hari besoknya, hari kedepannya. Moga-moga kita masuk dalam kalangan mereka yang mendapat rahmat. Sebab itu kata Nabi SAW, dua kegembiraan bagi orang yang berbuka. Pertama, dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Pertama, ya, kegembiraan ketika berbuka. Kenapa lapar ni tuan-tuan? Bila kita nikmati satu dua dah, walaupun tak sedar, tapi nikmatnya sangat-sangat hebat. Yang kedua, farihin, ketika bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pilihlah untuk jadi dalam kumpulannya ini. Jadi musim-musim yang dimulaikan oleh Allah, ya, Ramadan juga Allah menjanjikan satu kehebatan, ya, satu kemuliaan, ya, selain daripada berpuasa, selain daripada qiyam. Hak ni kita ambillah sungguh-sungguh. Saya nasihatkan diri saya banyak kali dah, dan untuk tuan-tuan puan-puan kita berkongsilah. Allah menguniakan satu malam yang sangat-sangat hebat di bulan Ramadan. Bulan yang disebut dalam ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Satu malam yang dihargai, diberi ganjaran seperti amalan 1000 bulan. Inilah malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan puan-puan, ya, Allah bagi setiap kita ni peluang nak rebut ni. Saya tak tahu, saya dah kali yang ke-25. Ya. Haji kali ke berapa dah Ramadan? 66 kali. Haji berapa kali dah Ramadan ni? Tak ingat lah. Taulah cukup umur. Ha? 67 kali. Tuan berapa kali dah Ramadan? 50. Mak Haji berapa kali dah Ramadan? Tak ingat lah. Eh, malu nak hafal umur ke? Eh, 60 lah. 60 kali Ramadan. Maknanya tuan-tuan, kalau kita dapat Ramadan 60 kali, 60 kali peluang Allah bagi Lailatul Qadar. Kalau kita dapat Ramadan 50 kali, 50 kali peluang Allah bagi Lailatul Qadar. Kalau kita dapat 66, 66 kali. Takkanlah satu daripada 66 kali ni kita tak dapat Lailatul Qadar. Perit kita tuan-tuan. 66 kali ni saya sering buat contoh begini lah tuan-tuan. Ya? Andaikan saya bagi tuan-tuan 60 biji bola. Saya suruh tendang bola ni keluar pintu sana. Dekat pintu tu tak ada siapa jaga pun. Mak Haji jangan duduk kat pintu tu. Pergi tempat lain. Biar pintu tu lapang. Tuan-tuan tendang 60 biji bola, takkan satu pun tak boleh masuk. Kalau satu pun tak boleh masuk ni tuan-tuan, pengkak ke pengkak? Tengok-tengok belah ni pengkak. Kalau belah perak dia panggil pengkor. Saya risau juga Kedah campur perak jadi pengkok. Pengkak tu pengkak. Maknanya teruk sungguh. Kalau 60 kali, bukan nak kata kat tuan-tuan dah. Kalau dapat 60 kali Ramadan, 50 kali Ramadan, 40 kali Ramadan, satu pun kita tak beroleh Lailatul Qadar, apa kita nak jawab depan Allah? Apa kita nak jawab? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan dalil apa lagi kamu nak dustakan Allah ni kalau peluang dah dibagi 60 kali? Dengan jalan apa lagi kita nak mengadu pada Allah, ya Allah aku tak dapat peluang tu dah. 60 kali 50 kali bukan peluangnya sedikit tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan. Maka sebab itu carilah sekali pun jadilah tuan-tuan, ya. Lailatul Qadar ini dia bermula daripada maghrib sampai kepada subuh, panjang. Ya, cumanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar ini berada pada malam 10 yang terakhir Ramadan. 10 terakhir itu yang saya duk risau diri saya tuan-tuan. Kita sangat kritikal di akhir Ramadan. Tak tahulah surau kita ni akhir Ramadan jadi macam mana, saya tak tahu. Tapi kalau boleh anjurkanlah qiyamul lail, kalau boleh anjurkanlah amal-amalan, kalau boleh banyakkan baca Quran. Kalau malam itu tuan-tuan kita baca Quran, seolah-olah kita baca Quran 83 tahun. Kalau malam itu kita bersujud pada Allah, seolah-olah kita sujud 83 tahun. Kalau malam itu kita buat amal-amal yang baik, seolah-olah kita buat 83 tahun. Eh tuan-tuan, larat ke nak baca Quran 83 tahun? Main tengok-tengok. Surah dia runtuh kalau kita duduk 83 tahun baca Quran. Tapi Tuhan bagi satu malam saja, kalau kita baca Quran, kita dapat pahala membacanya 83 tahun. Dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka carilah ruang, carilah peluang. Sikit pun jadilah tuan-tuan perempuan yang dimuliakan. Kalau ianya daripada maghrib sampai ke fajar, pastikan malam itu jangan ditinggalkan tarawihnya.
pastikan malam itu jangan dilupakan dengan qiraahnya. Ya, biar kita masuk syurga Allah ni tuan-tuan dengan jalan kemuliaan, dengan jalan yang hebat. Ya, bukan saya kata ada orang, tak ada orang nak tak nak masuk syurga dah. Tapi bila Allah bagi peluang macam ini, kita carilah sungguh-sungguh. Ya, moga peluang yang ada ini, muslimin-muslimat yang dimuliakan, kita gunakan betul-betul. Ya, dan kita tak tahu Ramadan akan datang ini kita dapat ataupun tidak lagi. Jadi sebab tu kita bina azam di awal Ramadan ni, baru 6 Ramadan ni tuan-tuan, ada baki lebih kurang 23-24 hari lagi, kita cuba perbaiki. Kalau 5 hari ni dah ada berlaku kesilapan, kita betulkan pada hari yang ke-6 dan ke-7. Moga-moga Ramadan ini Allah memberi kehebatan, kemuliaan dan keampunan pada kita. Aku lupa lihaza wa astaghfirullahal azimani wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nas'alka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma fir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon padamu ya Allah, pada malam yang penuh kemuliaan ini, pada malam bulan Ramadan ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, ampunkanlah dosa pasangan kami ya Allah, ampunkanlah dosa anak-anak kami ya Allah, ampunkanlah dosa jiran-jiran kami ya Allah, ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah, ampunkanlah dosa sekalian umat Islam sama ada yang masih hidup atau yang telah wafat ya Allah. Ya Allah, dalam hidup kami ini kami banyak melakukan kesilapan ya Allah, kami banyak melakukan dosa ya Allah, kami pernah menyakiti hati kedua ibu bapa kami ya Allah, kami pernah membuatkan mereka meneteskan air mata ya Allah. Ya Allah, kami tersilap ketika melakukan kesalahan itu ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, ampunkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, dalam mendidik anak-anak kami ya Allah, kadang-kadang berlaku kesilapan kami ya Allah, hingga mereka membesar sebagai anak yang tidak taat padamu ya Allah. Pada malam ini ya Allah, kami memohon keampunan daripadamu ya Allah, agar kesilapan kami ini tidak diungkit pada hari mahsyar nanti ya Allah. Kami memohon padamu ya Allah, supaya diampunkan segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, tutupkanlah aib kami ya Allah di akhirat dan juga di dunia ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.